Assalamualaikum teman-teman. Ada banyak sekali jajanan halal di Lee Garden Night Market, Hat Yai, Thailand. Wow. Dan malam ini kita mau putar-putar di sini sambil mencari makanan yang enak-enak. Harganya cuma 60 baht. Tiram goreng, bismillah. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus sampai habis ya. Durian apa nih? Montong. Berapa satu? 1 kilo 250. Minggu 1 kilo 80. Yang pertama kita mau mencoba mango rice dan durian rice. Makasih nih bungkus kak. Oke. Halo. Ya. Tunggu nah. Tunggu nah. Durian yang ini kurang matang, jadi diganti dengan durian lain yang lebih bagus. Wow, durian montong, masya Allah. Bismillah. Wow, ini durian terbaik yang pernah saya makan. Serius, enak sekali teman-teman. Kita pakai ikan ketan. Wow, bismillah. Masya Allah, ini mantap sekali teman-teman. Duriannya legit, manis sekali, kental, creamy. Wow, dan santannya ini nggak pakai gula. Dipadukan dengan ketan seperti ini, cocok habis. Kalau durian montong Thailand, insya Allah nggak pernah ingkar janji. Masya Allah. Insya Allah nggak terasa, hampir habis. Thank you.
ada satu lagi, mangga. Masya Allah teman-teman, cara ngikatnya aja ini luar biasa, standar internasional. Wow, ini teman-teman lihat, sebelum diikat tadi sudah dilipat, dua kali lipatan. Dan plastiknya bagus sekali, benar-benar food grade. Kita coba mangganya. Bismillah. Wow. Wow. Daging mangganya lembut sekali dan manisnya wow. Ini luar biasa manis ya. Walaupun mangganya ukurannya tidak terlalu besar, tapi tidak ada cacatnya. Mangganya mulus, bersih, kuningnya pas. Makan mangga pakai ketan. Bismillah. Oh, amazing. Cocok juga dipadukan dengan ketan. Ketan hijau dan putih tidak ada perbedaan rasa. Cuman yang hijau dipakaikan pandan saja. Dan di sini banyak sekali kuliner yang tampilannya sangat keren-keren. Kalau yang ini ya seperti martabak manis Thailand. Ada kue apa boleh?
one mango, one orange. Berapa satu? 1, 3, 2, 1. Dan kita lapar lagi. Di sini kita pesan nasi goreng dan tiram goreng. Setelah kita pesan dua menu, ternyata ukurannya sangat besar. Tadi oysternya harganya 100 baht, tapi ukurannya wow, ini besar sekali. Ini 3 kali martabak telur yang ada di Aceh. Ini nasi goreng masih ukuran standar, nasi goreng seafood, dan seafoodnya sangat fresh. Wow, thank you. Ini sarang burung yang kita pesan juga, harganya 100 baht. Alhamdulillah. Kita coba nasi goreng seafoodnya dulu. Seperti yang kita kenal selama ini, beras Thailand panjang-panjang. Tapi agak lembek berasnya. Juga dari aromanya, wow, sudah mantap. Ini seafoodnya bagian ekor, masih ada. Bismillah. Nasi gorengnya wangi, plain gitu, nggak terlalu asin, nggak jauh-jauh beda juga dengan nasi goreng di Indonesia. Kita makan pakai cumi, satu suapnya nggak terlalu besar, ukuran segini. Bismillah. Sebenarnya nasinya biasa aja, tapi seafoodnya juara. Harganya cuma 60 baht, kurang lebih 30.000 rupiah saja. Tiram goreng, dan di bawahnya ada toge yang ngumpet. Ini toge goreng, kemudian tiramnya, ini bisa lihat, wow, ini tiramnya nampak. Oke, kita makan satu porsi tiram. Kita ambil bagian tiramnya saja. Wow. Telur yang dimix dengan tepung, kemudian diisi tiram, jadilah seperti ini. Oke. Ini agak susah. Kita makan dengan
Tiram goreng, bismillah. Kalau boleh jujur, ini rasanya mirip sekali dengan bakwan di Indonesia, cuman bedanya diisi dengan tiram saja dan dimakan dengan tauge. Tapi ada sensasi kerenyes-kerenyesnya. Oh, dan ukuran tiramnya jumbo. Bolehlah. Karena pakai tiram jadi value-nya naik. Harganya 100 baht, kurang lebih Rp50.000 lah. Kreatif. Kita sebut saja bakwan tiram. Outlet ini menyediakan jus buah asli, tapi kita ambil yang rasa mie, ada beberapa buah. Harganya cuma 35 baht, ini worth it sekali. Ini buah asli, tanpa ada tambahan air sedikit pun, tapi ada tambahan sedikit gula saja. Masya Allah, sarang burung, dessert, makanan penutup. Bismillah. Wow. Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.